up guys, welcome back to my YouTube channel with me Rehan Rizky 05. Di video kali ini saya mau bagikan bagaimana cara menggunakan Ultraman Taiga Tristium dengan baik dan benar guys, agar damage-nya sakit sekali guys. Hanya dengan sekali ulti langsung meninggo itu musuhnya ya. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya yang belum like silakan di like dulu dan jangan lupa di subscribe. Yuk langsung kita mulai game. Nanti ada beberapa tips yang akan saya bagikan ya guys. Oke, jadi kita di sini kuis aja lah ya dulu. Kita kuis ke Leito Igaguri. Monster apakah yang pernah ke Land of Ultra untuk mencari Ultra? Oke. Gak tahu guys, kayaknya alien dada ya. Yang bener apa nih? Siapakah Ultraman yang disebut sebagai material fusion tinggi? Kayaknya Ultraman Taiga ya. Salah juga, nggak tahu gue guys. Siapakah Ultraman yang bertarung bersama dengan Ultraman Gaia, Ultraman Agul ya? Udah jelas, mereka kayak sahabat gitu ya. Dokumen apa yang berisi kisah terkait dengan Raja Monster? Nggak tahu gua ini aja lah ya. Ultraman manakah yang diakui dan diberi gelar Connect Breast oleh Ultraman King? Ultraman Mebius atau Ikari ya? Mebius aja deh. Salah guys, aduh. Udah nggak apa-apa, langsung aja kita main guys. Kita akan pilih Taiga Tristium terlebih dahulu di sini ya. Ultraman Taiga Tristium. Next Ultraman or Thunder Blaster dan Ultraman X Gomora. Langsung kita gaspol guys. Oke, tips pertama. Pertama itu guys, teman-teman, kita itu guys langsung ulti aja ya. Kita maju langsung ulti. Nanti bakalan langsung mati musuhnya ya. Maju langsung ulti. Tuh kan guys, langsung mati ya. Jadi pas di dekat sini guys, kita langsung skill 2. Set, baru langsung skill 1 guys. Oke. Kita pokoknya kalau teman-teman terdesak guys, terpaksa harus pakai ini ya guys nih. Oke, kita menang guys. Oke, nice sekali. Nanti saya bagikan tips selanjutnya ya. Langsung skill 1. Gini guys, jika kalian diserang seperti ini guys, terus kalian terdesak, nggak bisa nyerang, ada tipsnya guys. Tunggu. Oke, itu tips 1 guys, bagaimana cara menyerangnya. Kita lanjut ke tips yang kedua. BTW guys, sekarang kita udah bisa naik ke rank raja ya sekarang. Oke, seperti ini guys, kita ulangi seperti tadi, maju langsung ulti. Dijamin auto langsung mati ya musuhnya guys. Gini guys, ketika musuhnya itu sedang ulti, tunggu misalnya lawannya semoga ada Ultraman Noah ya guys atau yang lain guys kalau ulti. Oke, kita hantam aja langsung. Oke, kita menang. Balik badan langsung skill 2. Sud. Gini guys, kita langsung pencet ini ya guys. Jadinya musuh itu nggak bisa ulti lagi guys. Gitu guys. Tadi kalian bisa lihat ya, Ultraman Mega Royal Mega. Apa sih namanya, Ultraman Gate Royal Mega Masternya itu kan mau ulti. Jadi kita pencet tombol ini ya, biar serangan ultinya itu nggak jadi guys ya, jadi batal ya. Gitu guys. Kalau Noah juga bisa dibatalin dengan pencet skill yang tadi itu guys. Oke, langsung kita play game lagi ya. Sepertinya itu saja tips yang akan saya bagikan. Ingat guys, jika baru itu kan lawannya top rank raja guys, gimana ini? Sabila ya kita bantai.
Pokoknya itu teman-teman, kalau baru mulai perang itu teman-teman langsung maju. Kalau dah agak dekat baru langsung ulti ya, dijamin musuhnya langsung mati. Kalau belum mati teman-teman bisa langsung skill 1 aja ya. Next baru pas ronde kedua itu guys, teman-teman langsung skill 2 jika musuhnya serang ulti atau bikin teman-teman itu kedesak diserang terus guys gak bisa nyerang balik, itu teman-teman pencet tombol yang ini ya. Gitu guys tipsnya ya. Ya langsung kita gaskan lagi pakai Ultraman Taiga Tristium. Oke, Orb Thunder Blaster dan Ultraman X. Teman-teman boleh komen, next video kita bakalan tips and trick hero Ultraman apa lagi atau kaiju apa lagi guys. Oke, ikuti seperti tadi, maju langsung ulti ya guys, maju langsung ulti, set, dijamin langsung mati ya musuhnya guys. Next abis itu skill 2 ya, skill 2 set. Oke, nice, langsung skill 1. Jika musuhnya ulti seperti ini teman-teman pencet ini ya guys, tapi ini karena terlalu jauh musuhnya jadinya nggak kena ya guys, sayang sekali. Langsung kita skill 2. Oke, nice, kita langsung skill 1 guys, shoot. Oke, menang guys, walaupun darahnya sekarat ya. Itulah tips and trick biar Ultraman Taiga Tristiumnya semakin OP guys. Wow, sekali main lagi kita bisa naik top rank raja. Akhirnya bor, langsung kita gaspol ya, main sekali lagi ya. Nice banget nih, the best. Oke, kita langsung play game Ultraman Taiga Tristium. Mana nih dia? Next langsung Ultraman Orb Thunder Blaster sama Exit Gomora. Oke. Wow, di sini ada lawannya Noah nih. Kesempatan kita bagi tips and triknya ya, guys. Semoga Noahnya nanti ulti ya. Oke. Kita maju langsung ulti ya. Maju ulti. Aduh, sayang sekali musuhnya juga lagi itu ya guys, apa namanya, lagi nge-skill jadi nggak bisa guys ya. Orb ada skillnya yang bisa nggak kena guys, jadi disayangkan sekali ya. Oke, langsung kita skill 2. Rasain itu, langsung sekarat lu bor. Maju set. Oke, mati ya. Kita tunggu selanjutnya, kita langsung skill 2 nih. Skill 2 guys. Set. Aduh, sayang sekali lagi ulti tapi habis guys ininya ya. Di situ guys lagi dekat tuh guys. Kalau teman-teman lagi ulti gitu kan bisa kita jadinya terdesak ya guys. Teman-teman bisa pencet ini langsung ya. Jadinya musuhnya itu langsung enggak bisa gerak ya. Tapi disayangkan sekali ya. Itunya udah habis pula guys. Mati lu sama Orb Thunder Blaster gua. Oke, next kita lawan Ultraman Fuma. Balik badan langsung skill 2. Aduh, salah arah bor, skill 1. Oke. Balik badan langsung skill 2. Langsung mati bor. The best kali guys, dan akhirnya kita masuk top rank raja guys. Mantap sekali, akhirnya perjuangan kita udah bisa naik top rank raja. Mantul sekali brother. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di like, comment, share and subscribe. See you on my next video. Bye-bye. Thank you.